Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat sehat, sahabat Hasim, sahabat VCO, ya, sahabat VCO. Nah, itu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana pemeliharaan rambut, ya, dan kulit, semua kulit, ya, untuk mengupdate kembali. Karena ada beberapa teman yang minta bagaimana caranya pemeliharaan rambut dan kulit dengan VCO. Nah, itu ya. Nah, kalau kita punya rambut nih, Pak, saya Hasim, ini rambut saya dulu waktu Ramadan itu udah tipis sekali, ya. Terinspirasi dengan adanya COVID-19, bagaimana kok kita tambah botak ini, dengan adanya COVID kok kita tambah botak, memang stres loh menghadapi kehidupan seperti itu. Karena ekonomi menurun, ya, mengalami krisis seolah-olah gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana cara mengatasinya? Kita buka-buka, pelajari, ada yang di Google, ada yang di YouTube. Nah, antara lain VCO dan minyak kemiri. Sekarang VCO. Ya. Cara memelihara rambut bagi rekan-rekan atau sahabat VCO yang rambutnya itu banyak ketombeknya. Ini saya katakan begini, ini anak murid saya banyak-banyak gitu ya. Rambutnya banyak ketombeknya. Ya. Mungkin kurang bersih dalam berkeramasnya, memandikan, waktu memandinya. Atau memang, apa ya, di samping kurang bersih, samponya itu kurang cocok gitu ya. Samponya kurang cocok, sehingga banyak ketombek. Nah, sebelum kita memakai VCO, ya, sebelum kita memakai VCO ini yang ada ini saat tinggal sedikit, ya, sekarang lagi dibuat ini sekarang. Nah, kita bersihkan dulu dengan jeruk nipis pala kita ini di WC tentunya, ya, di WC. Ini jeruk nipis bisa kita peras, ya, kita peras pakai saringan ini. Nah, jadi seperti ini nih. Tuh, ya, ini jeruknya, ya, jeruk nipis. Ini ada boleh jeruk nipis, ada jeruk peras, boleh ini jeruk peras. Ini jeruk nipis. Jeruk nipis lebih asam lagi, ya. Atau langsung diperas di palanya, ya. Diperas di palanya tuh. Di kamar mandi tentunya ini sampai 10 menit lah digosok-gosok-gosok. Nanti dibilasnya waktu mandi di keramas itu pakai sisir ini. Sisir ini gampang, enak, ke depan bisa, ya. Ke belakang bisa. Jadi sisa-sisa ampas daripada jeruk nipis atau jeruk peras itu jatuh, ya. Jadi enggak nempel-nempel sini. Nah, di sini. Ini dengan kita memakai ini kan asam. Ketombe rontok. Seminggu kalau yang ketombenya banyak 2 kali. Ya, insyaallah habis tuh ketombe. Ya. Seminggu 2 kali. Atau kalau sudah mulai kelihatan udah nggak gatel-gatel lagi, seminggu sekali cukup. Jangan setiap hari, bisa rontok tuh rambut, karena ini asam. Ya. Nah, itu kutu-kutu, kalau ada kutu, ada kerak-kerak yang ketombe itu. Ya. Itu akan rontok semua, insya Allah. Dalam sebulan tuh habis bersih. Nah, setelah itu kita bersihkan. Nah, rapi kan. Ini Pak Hasim ini baru selesai mandi ini, ya. Tuh, ya digini-giniin dulu tadi di kamar mandi, ya. Dibersihkan. Nah, setelah itu baru kita gunakan PCO-nya. PCO itu di samping manfaat yang banyak, ya. Ini ada manfaat untuk rambut, ya. Kita ambil PCO-nya, ya. Berapa tetes kita ambil. Kemudian kita teteskan di kepala kita. Nah, ini langsung saya praktekkan, ya. Tuh, berasa kan?
Tuh. Ini enggak tengik. PCO itu anti tengik. Ya. PCO itu anti tengik karena dia mengandung vitamin E. Nah, ya, anti tengik. 2 tahun lebih bisa 5 tahun ini. Ya, kayak kita memperbanyak STNK bisa 5 tahun. Ya. Karena anti tengik PCO itu. Tambah lagi, ya. Setelah kita keramas tadi. Ya, ini untuk menyuburkan rambut. Di samping pakai minyak kemiri yang saya contohkan tuh. Ya, ini lebih bagus lagi. Orang jarang pakai ini, ya. Ini pakai PCO. Tapi ingat, PCO yang dibikin tanpa dipanaskan. Ya. Tidak kena sinar matahari. Bersih, ya. PCO yang sudah disaring. Ya, sudah disaring. Kalau sudah disaring, kita bisa minum ini paling tidak tuh 15 mili. Nah ini. Ini berapa mili? Ini 10 mili ya. 15 mili. Boleh kita minum 15 mili. Sebelum makan atau sesudah makan? Ini sebelum makan siang, boleh langsung nih. Kita langsung coba. Kita tulang-tulang ke gigi kita supaya gigi kita bagus. Ya. Ini gigi alhamdulillah masih utuh. Ada satu copot sih walaupun ini ya. Ada kesalahan perawatan. Nah, sekarang yang sampai ujung-ujungnya itu insyaallah enggak sakit. Nah, gigi kita. Ya. Umur 60 kurang 3 bulan. Tapi alhamdulillah ya, ya Allah, Allah kasih. Kalau kita rajin merawatnya, Allah kasih. Allah berikan jalan keluarnya itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Gitu kan. Nah ini jadi bisa kita gunakan untuk perawatan kulit. Ketika kita minum tadi tuh. Ya, itu baru berapa mili tadi saya minum, ya. Nah, ini kita giniin ya. Tuh. Semua rambut kita rata. Ini dia untuk tabir cahaya ya, tabir cahaya. Baru kita pakai yang ini. Tuh, ya. Beli ini. Ya 5.000, 6.000 ginian sisir begini enak, ya. 6.000. Nah, ini alhamdulillah rambut sudah mulai tumbuh dikit-dikit ya. Reboisasi. Itu habis kontok. Ya. Yang mau kumis boleh asal jangan kemarin-kemarin, cabangnya banyak, ya. Kemana-mana. Nah, ini ya. Tuh, udah. Itu perawatan kulit gunakan paling tidak seminggu 3 kali ya. Tapi ini nggak tengik, nggak bau ya, baunya bau asli dari kelapa ya, murni kelapa ya, minyak yang tidak dimasak tak dengan vitamin E nya untuk kesuburan rambut. Kemudian kalau untuk kulit, supaya kulitnya nggak bersisik ya, ini kita bisa gunakan ini lagi, membersihkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, pakai jeruk nipis. Nah, setelah itu kita gunakan ini kertas kapas ya. Setelah tadi udah dibersihkan dengan jeruk nipis, kita bersihkan lagi. Nah ini, tuh. Kita pakai ya, biar blowing. Tapi kalau anak cowok jangan sampai blowing banget, malu. Ya. Nenek-nenek juga jangan blowing banget. Ntar kayak apa? Bilang apa ya ntar? Nenek-nenek ganjen, malu kita. Ya, ya kalau anak muda gak apa-apa lah, blowing-blowing. Tapi terlalu blowing ntar gak bagus. Nah ini. Ini perawatan kulit. Ini alhamdulillah jerawat nggak ada, udah bersih. Ya, tuh jerawat nggak bersih. Dulu banyak jerawat. Sering makan kacang dulu. Nih saya punya kacang. Di sini juga ada, masih ada 1 kilo. Ada 1 kilo ini saya beli. Ini ada vitaminnya, ya. Makanya saya makan sekarang. Nah, jangan lupa ininya nih, PCO-nya ya. Beli di mana aja. Kalau di Yasin boleh pesan. Ya. Satu ini nih
Bang, ada di sana ya. Ini 40.000, 80 mili. Yang 100 mili 70.000 untuk PCO ya. Manfaatnya banyak sekali tadi ya. Lihat di YouTube-nya tagar berapa tadi? Ya, yang baru di ini kan dibuat. Nah, ini harus dirawat semuanya ya. Kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nazifun. Tidak ada yang masuk surga melainkan yang bersih. Termasuk bersih ini kulit kita, ya. Ya, mau sholat kan bersih, bersih hati, mulai dari bersih hati, kemudian bersih pikiran, bersih perkataan, bersih perbuatan, menjadi sikap. Sikap yang sekarang ini sikap new normal, yang gak biasa pakai masker ke masker. Sikap termasuk tuh yang sekarang itu. Sikap jaga jarak. Sikap jaga, sikap apa deh. Sikap pakai masker, jaga jarak, kemudian pokoknya ada tiga itu ya. Kemudian jaga kebersihan. Nah, ini termasuk di sini jaga kebersihan maksudnya ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jaga ini. Ini bukan awet muda, awet tua. Nah, kata teman saya, Pak, awet muda enggak? Awet tua, kita udah tua, ya. Awet tua, yang muda tambah muda, ya. Yang tua bukan tambah tua, tapi awet tua. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sahabat CEO. Kita tutup dengan membaca Fatihah. Semoga apa yang diberikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah lindungi kita dari COVID-19. Kemudian jangan lupa amalkan 3M. Al-Fatihah biniyatil qabul. Biniyati tamasi tamami suli wa makmul. Wal husul. Wal husul. Dan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat sehat, sahabat VCO, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.